Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita masak cingbai kuah tahu atau steam iga babi tahu. Di sini saya sudah sediakan bahan-bahannya. Ada iga babi, ada tahu, ada jahe, ada bawang putih, dan ada tausi. Tausinya seperti ini teman-teman, kalau ada teman yang belum tahu, ini penampakannya tausi. Saya akan cuci bersih dan potong-potong bahan-bahannya, dan saya akan kembali lagi ya teman-teman. Nah, bahan-bahannya saya sudah cuci bersih dan potong-potong. Jahenya saya sudah haluskan. Tahu poknya juga saya sudah gunting supaya bumbunya meresap. Tausinya juga saya sudah haluskan. Sekarang kita tambahkan sedikit gula. Sedikit tepung maizena. Kecap asin secukupnya. Dan juga kita tambahkan sedikit Royco, atau kalau di sini dibilang kaifan. Aduk-aduk. Aduk-aduk sampai merata ya, teman-teman. Lalu kita campurkan pada dagingnya. Kita campurkan ke di atas dagingnya. Kita aduk-aduk sebentar. Aduk-aduk merata supaya bumbunya meresap ya teman-teman. Nah, ini sudah merata. Lalu kita bungkus dengan kertas pusinci, kalau di sini orang sini bilang pusinci. Terus kita diamkan kurang lebih setengah jam, baru kita steam. Nah, di sini tahunya saya sudah atur di atas piring. Lalu kita letakkan daging di atas tahunya. Kita tata daging kayak di atas tahunya. Nah, ini kita sudah letakkan, dan sekarang saatnya kita menyetim teman-teman. Nah, di sini saya sudah didihkan air, lalu kita masukkan daging ke dalamnya. Kita steam kurang lebih 15 menit teman-teman. Nah,
Belakang kita sudah ready, teman-teman. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye.